Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Masih bersama channel Davin Fatin. Kali ini saudaraku, kita mau berwisata religi di Bangkalan. Ini yang ketiga kalinya saudaraku, makamnya Syekh Khalil. Jangan lupa saudaraku, subscribe and like-nya dan komennya saudaraku. Dan kita lihat perjalanan kita berwisata religi. Ini saudaraku, di pagi hari yang cerah saudaraku, ini bis-bisnya pada berjejer-jejer guys. Ini habis hujan, suasananya syahdu saudaraku. Masjidnya ini saudaraku, masjidnya tempat makamnya Syekh Khalil. Ini suasana di pagi hari saudaraku, pagi hari yang bercampur dengan mendung saudaraku. Para pedagang guys, saudaraku, banyak yang berjejer-jejer. Perbelanjaan di samping masjid saudaraku sekali ya. Samping masjid saudaraku, masjidnya masya Allah megah sekali saudaraku. Ini para ibu-ibu saudaraku. Mas, mas, siaran langsung ayo. Aku lo HP ini lo anu. Ini jamaah-jamaah dari Madiun, dari Ngawi saudaraku. Loh, ini ibu punya nih, masya Allah beli aret di peso saudaraku, masih semangat saudaraku. Ini saudaraku, ini masya Allah pagi-pagi makan sate, masya Allah. Biar enak. Iya, cocok ini. Oh, habis makan bayar katanya. Wah, mantep. Oh iya. Halo ibu, senyum bu. Eh, masya Allah, mantap ibu ya. Wah, baru kamu. Wah, kalau di sini guys, ini ibunya ramah-ramah guys. Wah, cocok ini, masya Allah. Gantungan kunci ada, celurit ada, aren ada. Yes, siap.
Kaya saya promosikan Bu. Ya, masya Allah. Abang, abang, senyum dong. Mantap. Siap. Wah, di sini guys, pedagangnya ramah-ramah guys. Wah, mantap pokoknya kalau di Bangkalan, masya Allah. Ini masih berada di kawasan parkiran saudaraku, di kawasan parkirannya tempat bis-bis berkumpul makomnya Syekh Maulana Khalil. Ini para peziarah ini pagi-pagi sudah keluar duanya saudaraku. Di sebelah sana juga parkiran bisnya saudaraku. Parkirannya sangat luas sekali saudaraku. Kita lihat sebentar tempat parkirnya yang kedua. Tempat parkirnya bisnya luas sekali saudaraku. Ini tempat parkirnya yang kedua saudaraku. Di sini juga luas sekali saudaraku. Tapi suasananya belum ramai nih yang parkirannya kedua saudaraku. Ini mau ngobrol sama kiainya. Waduh, kiainya masya Allah, ini sambung jamaahnya kiai ini. Ini baru siap Bu Sio, siap cuel. Sekarang makan pagi tidak ada, makanya siap Bu Sio, siap cuel. Kalau bahasa itu? Bahasa Madura guys. Siap itu makan, Bu Sio itu wadahnya yang gede. Cuel itu hanya lempar, dipegang cuel. Namanya siap Bu Sio, siap cuel. Waduh, kiai ini bisa ngelawak guys. Pokoknya kiainya gaul. Bintang kotan gimatel. Pripun kiai, artinya kiai? Ngubah bintang, panas, legi, lalapannya ketan, bintangnya kental. Saudaraku, apa saya ngobrol di suasana terminalnya tempat bis dan para pedagangnya di makomnya Syekh Maulana Khalil di Bangkalan. Kita bisa bertemu lagi di vlog lainnya. Jangan lupa subscribe and like-nya and komennya saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.